Media Barat tutup mata atas pembantaian pasca G30S. Ditekan oleh kekuatan Barat, Amerika Serikat, media-media seperti BBC, VOA, dan ABC memilih menutup mata atas tragedi kemanusiaan pasca G30S. Hingga hari ini, lebih dari 56 tahun usai kejadian, belum diketahui pasti siapa dalang atau aktor intelektual di balik gerakan 30 September. Meski negara melalui buku-buku sejarah yang didistribusikan ke sekolah-sekolah menuding Partai Komunis Indonesia paling bertanggung jawab, namun tindakan Letnan Kolonel Untung memimpin penculikan dan pembunuhan para elit tentara yang disebut Dewan Jenderal atas perintah PKI sukar dicerna tujuannya. Sebagaimana dipaparkan Peter Del Scott dalam artikel jurnal berjudul The United States and the Overthrow of Sukarno, 1965-1967, Pacific Affair, Volume 58, 1985. Untuk apa Untung melakukan kudeta terhadap pemerintah, sebagaimana narasi resmi dari negara, dan menculik jenderal atas perintah PKI, jika kenyataan saat itu PKI memiliki hubungan yang manis dengan Presiden Soekarno? Selain itu, Untung adalah Komandan Cakrabirawa yang kini menjadi Paspampres, dan ia terang-terangan mengaku bahwa tindakannya dilakukan untuk melindungi Bung Karno. Keanehan lain dalam narasi resmi adalah soal target dan lokasi. Ketujuh jenderal yang dieksekusi merupakan jenderal-jenderal Proyani, Menteri Panglima Angkatan Darat, alias Pro Soekarno, dan tempat eksekusi Lubang Buaya merupakan lokasi di mana pemuda-pemuda PKI pernah menimba ilmu kemiliteran. Keanehan berikutnya dari pemberontakan yang oleh Orde Baru disebut Gestapo ini, menurut Scott, timbul atas fakta bahwa terlalu sedikit pasukan yang diterjunkan jika dimaksudkan sebagai pengambil alian kekuasaan. Bahkan pasukan yang dikerahkan Untung berasal dari batalion-batalion yang umumnya pendukung Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, dan pernah menerima pelatihan Amerika Serikat, misalnya Batalion 545 dan 530. Bahkan ketika Gestapo berlangsung, pasukan yang diketuai Untung mengecualikan markas Kostrat ketika menjaga seantero jalan Medan Merdeka. Batalion-batalion penyumbang pasukan Untung ini kelak dikerahkan Soeharto untuk menumpas PKI. Atas berbagai keanehan ini, Scott percaya bahwa G30S merupakan konspirasi Soeharto untuk menjatuhkan Soekarno dengan bantuan dari Amerika Serikat. Namun menurut David Easter dalam artikel berjudul Keep the Indonesian Pot Boiling, Western Conflict Intervention in Indonesia, October 1965 to March 1966, Journal of Cold War History, Volume 5, published 2005. Tidak ada cukup bukti yang mengaitkan Soeharto dengan kenekatan Untung ini, apalagi dengan Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa Wakil Direktur CIA Richard Helms mengaku kepada Josh Paul, seorang pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, tidak tahu menahu tindakan Untung ini. Agen intelijen ini pun mengaku tidak percaya bahwa PKI berada di balik Gestapo.
Meski CIA faktanya suka sekali berada di balik penjatuhan pemerintahan yang sah, tapi tidak disukai Barat di berbagai negara. Easter juga menyatakan Inggris dan Australia pun percaya PKI merupakan aktor di balik aksi untung. Beberapa bulan sebelum G30S, ketua DNID berkunjung ke China. Fakta ini kemudian dimanfaatkan Amerika Serikat untuk menuduh China sebagai biang keladi Gestapo. Tuduhan yang tentu saja ditentang China karena Indonesia di bawah Soekarno tengah menikmati hubungan manis dengan mereka. Tak ketinggalan, ketidakpercayaan Amerika Serikat dan kawan-kawannya ini bahwa PKI merupakan biang keladi Gestapo didasari atas fakta sederhana. Gestapo adalah tentara versus tentara. Peran media. Di luar, siapa sesungguhnya aktor intelektual Gestapo? Yang paling mengerikan dari tragedi ini adalah respon setelahnya, menganggap PKI dan komunis sebagai penyakit yang berbahaya. Negara yang sudah dikuasai Jenderal Soeharto melakukan serangan balik. Mereka, militer dan paramiliter, menyiksa dan membunuh siapapun yang dianggap terlibat berafiliasi dengan PKI. Meski tidak diketahui berapa jumlah korban, peneliti ilmuwan sosial meyakini jumlahnya setidaknya 100 ribu hingga menjadi tragedi kemanusiaan terbesar di abad ke-20 setelah Holocaust. Selain negara yang terlibat secara langsung, ada pula yang berperan tak langsung. Ross Tapsell dalam Australian Reporting of the Indonesian Killings of 1965-66 dalam Australian Journal of Politics and History, Volume 55, published 2008, menyebutkan media berperan membiarkan terjadinya tragedi kemanusiaan ini, alih-alih melaporkan, membuka mata dunia bahwa telah terjadi pembantaian. Media, khususnya media-media Barat, memilih menutup mata. Sydney Morning Herald, media yang bermarkas pusat di Sydney misalnya, hanya mempublikasikan 11 berita tentang tragedi ini antara Januari 1965 hingga Desember 1966. Frasa redaksional yang digunakan pun konflik atau perang sipil, bukan yang terkait pembantaian atau kesewenang-wenangan. Sementara Melbourne Herald dan Sun malah memilih menyalahkan PKI, menyebut bahwa Gestapo merupakan rencana yang dilakukan komunis untuk melakukan aksi kudeta, dan respon yang dilakukan militer di bawah kendali Soeharto adalah jalan satu-satunya yang harus ditempuh. Mengapa media-media tersebut tutup mata dan bahkan dalam derajat tertentu membenarkan tragedi kemanusiaan ini? Jawabannya sederhana, karena saat itu sedang perang dingin, Amerika Serikat tengah berperang dengan Uni Soviet, dan mereka menganggap apapun yang berbau komunis adalah musuh. Kepercayaan ini menjangkiti beberapa media, antara lain media-media Barat ditekan oleh Amerika Serikat untuk diam saja, atau andai pun mereka ingin mempublikasikan berita tentang Indonesia kala itu, Amerika Serikat dan sekutunya siap sedia menjadi narasumber, yang tentu saja bias. Dilaporkan Paul Lasmar, pengacara Sussex University, sekaligus jurnalis investigasi British Broadcast Company BBC, menjadi salah satu media yang menyebarkan berita tentang Indonesia yang telah disensor. Mereka mendapatkan informasi dari Information Research Department, IRD cabang M16, lembaga khusus pemerintah Inggris yang bertugas melakukan propaganda anti-komunis.
Selain memberikan informasi tipu daya terhadap BBC dan pelbagai media, IRD pun menciptakan media mereka sendiri bernama Kenyataan-Kenyataan. Mereka memanas-manasi situasi Indonesia. Dalam sebuah artikel mereka menyatakan, PKI saat itu adalah ular yang terluka, dan karenanya, sekarang saatnya untuk membunuh PKI sebelum ia memiliki kesempatan untuk pulih. Mereka mengaku tidak menyerukan kekerasan. Meski jelas-jelas demikian, tetapi mereka menuntut atas nama semua orang patriotik agar kanker komunis ini disingkirkan dari tubuh negara. Propaganda mengerikan seperti ini juga disebarkan Jerman Barat melalui West German Federal Intelligence Service, BND. Bagaimana dengan Amerika Serikat sendiri? Kembali merujuk artikel Eastern Voice of America, VOA, menjadi salah satu media yang dimanfaatkan Amerika Serikat untuk menyebarkan ketidakbenaran keadaan Indonesia. Mereka memerintahkan VOA mempublikasikan berita yang mengaitkan Gestapo dengan PKI. Perintah ini dituruti dan pemerintah menganggap VOA telah melakukan pekerjaan yang bagus. Australia pun melakukan langkah serupa. Menurut Radio Australia, Australian Broadcast Company atau ABC, memberitakan kejadian di Indonesia sesuai kehendak para pejabat. Seperti dipaparkan dalam artikel berjudul The Department of External Affairs, the ABC, and Reporting of the Indonesian Crisis, 1966-1969, dalam jurnal Australian Journal of Politics and History, published 2003. Berkat media ciptaan CIA, M16, dan agen-agen lain yang beroperasi di Indonesia, serta langkah tutup mata, atau memberitakan sesuai perintah negara, berbagai media barat, tragedi kemanusiaan yang dimulai pada 1965 dan baru berakhir beberapa tahun kemudian, akhirnya tertutup dari dunia internasional, membuat pembandingan yang terjadi di negeri ini semakin leluasa terjadi. Apa pendapat Anda? Demikian Kura-Kura, Takar Lambe Sundel.